Meski sempat sudah normal sejak mengalami kenaikan sebulan yang lalu, kini harga bawang merah kembali mengalami kenaikan di pasar Sebukit Rama Mempawah. Harga bawang merah kembali mengalami kenaikan selama seminggu terakhir ini. Dari yang biasanya hanya sekitar Rp35.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang, Ami, mengaku stok bawang merahnya hanya tinggal sedikit. Ia juga kesulitan untuk menambah stoknya lagi, karena pasokan bawang merah yang biasa didatangkan dari pasar Flamboyan Pontianak ini sulit didapatkan. Jual 51 kilo. 20? Ini kecil loh. Naik berapa hari dah naik ini? Udah dalam satu minggu ini. Barang nggak ada katanya di Flamboyan. Ada pun kecil-kecil. Sebelumnya jual berapa ini? Hah? Sebelumnya? 35 lah. Kilo. Sekarang naik sampai 50 ya? Kalau stok kita banyak nak nih di toko nih? Tak ada barang. Kalau ada kapal turun kali ada barangnya. Kata orang sih nunggu kapal datangnya. Oh, pokoknya selama ini kita ngambil dari Flamboyan nih yang ada. Ami juga tak mengetahui pasti penyebab langkanya bawang merah, hanya saja berdasarkan informasi yang diterimanya, jika ada kapal bersandar atau pasokan bawang merah dari Pulau Jawa tiba, harga dan stok bawang merah bisa kembali normal. Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberitakan.